Alia, kamu tuh ada apa? Ih, pokoknya Alia sebel-sebel. Iya, ya cerita tuh, kamu tuh kenapa? Itu biasa, tante rempong itu yang biang kerok. Ih, masa ya tadi Al yang lihat mereka tuh lagi merayakan kemenangannya gara-gara bisa tetap tinggal sini terus. Yang ada ya, rumah ini tuh tambah panas. Mereka tuh emang licik banget ya, ada aja akalnya. Pokoknya, Alia harus balas perbuatan mereka. Anak kecil, gak boleh dendam kayak gitu, gak baik. Nanti Tuhan marah loh, gimana? Tapi, kalau sesekali kita kasih pelajaran sama mereka, supaya mereka gak kapok lagi, ya gak apa-apa tuh. Supaya mereka gak bikin dosa lagi. Ampun. Ya Allah, si mancung minggir enggak? Kesono kan bisa. Mancung, gua mau taruh di situ. Lu ngapain kesini? Kan kalau kesono kan bisa, ngapain mesti kesini? Ya gua harus muter dulu, Mancung. Gua kan ke situ. Enggak bisa, masih ngasih jalurnya. Waduh, lu yang macam-macam. Oh. Lu mau keluar, mau tahu keluarin jurus nih gua nih ya. Waduh, mentang-mentang anak jawara. Waduh. Iya, ayo. Ini berdua kenapa sih? Kalau udah berdua ribut terus. Gimana? Udah selesai belum? Udah bu, beres tuh minuman makanan rapi. Suami mancung nih nyonya, orang mau naruh kembang ya, sih. Udah Suami bisa diam gak sih? Ya Jen? Iya kan, emang di rumah saya arisannya. Apa? Udah di depan rumah? Yaudah, saya ke depan ya, oke Jen. Arisan sosialita. Ini saatnya saya unjuk diri biar saya bisa diterima di kalangan jet set metropolitan. Kan sekarang saya adalah besan dari konglomerat pemilik stasiun televisi. Ini kesempatan Alia. Kita langsung aja ya, aku udah siapin makanan yang enak-enak. Yuk, ayo. Hai, Jeng. Hello, perasaan saya tuh pernah ketemu sama kamu deh. Saya lagi di Eropa. Saya juga pernah loh. Oh, balik ke Paris, gak macam. Foto sana, foto sini. Bahkan ke Milan. Silakan jeng semuanya. Bahkan ya, waktu pas saya ke Amerika, saya juga ke Las Vegas, ke Hollywood, segala macam. Pokoknya tempat-tempat yang indah. Ketemu dong sama Angelina Jolie, Brad Pitt. Pengen banget sama dia, jeng. Bicara tentang luar negeri, lihat dong cincin saya. Cincin saya ini belinya barengan sama Angelina Jolie. Ya ampun Jeng, gak tau manner banget sih Jeng. Bukan saya. Depan muka saya loh Jeng. Bukan saya, serius. Kok jadi saya yang disangkain kentut sih? Tut. Gak sopan Jeng. Bener, bukan saya. Udah ya ibu-ibu semua. Mending kita pindah yuk, biar arisan kita makin seru, kita ke kafe aja yuk. Oh iya, beneran. Gak di suasana ya sekarang. Sebentar, saya setuju. Ayo. Maaf, mendingan perutnya diperiksain aja dulu ke dokter. Menurut saya gak kenapa-kenapa. Abis kan dari tadi, prat. Ya, isain dulu ah. Ayo. Tapi itu bukan saya. Isain dulu ya, Jin. Periksain, apa ini perlu diperiksain? Ya tapi kenapa juga ada bunyi prat, tap, tut. Pasti bocah bandel itu yang ngerjain saya. Harus dikasih pelajaran. Kamu. Aduh,
jangan sekali-kali menyentuh cucu saya. Oma, enggak. Saya enggak nyentuh cucu Oma. Cuman permasalahannya cucu Oma ini nakal. Sekali lihat ya Oma. Saya jadi seperti ini gara-gara cucu Oma itu. Oma. Aku lagi kamu. Ini. Emang hasil perbuatan siapa? Saya gitu kerjaan sendiri. Kalian mau lakuin apa-apa kok. Ya udah enggak. Aja belain Senandung. Kenapa sih, Pak? Ikut-ikutan belain Senandung, satu rumah belain Senandung. Nggak peduli ya sama Mama ya? Ini udah jelas perbuatan dia. Capek deh. Udah diutang nggak jelas kayak gini. Sadar, Ma. Mama sadar, Ma. Ma bangun, Ma. Bangun, Ma. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan?